Halo sob guys, balik lagi bersama aku di sini Akbar di channelnya Windy Akbari, teman-teman ya. Mantap. Nah, pada kesempatan video kali ini tuh guys, Bang Akbar di sini, coba kalian tebak dulu teman-teman ya. Nah, mana gua tahu. Oke, kalian udah tahu ya. Ya udah, kalau kalian udah tahu Bang Akbar di sini tuh pengen bagi-bagi akun Free Fire Sultan guys ya. Nah, jadi di sini Bang Akbar tuh nggak ngasih kalian kode redeem dulu teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini guys, ini video sangat-sangat, ini guys ya, sangat-sangat luar biasa guys ya, untuk video kali ini tuh, dan juga sangat-sangat keren lah ya, karena di sini tuh Bang Akbar ngasih akun Free Fire untuk kalian semua teman-teman ya. Bagi-bagi guys untuk dua orang pemenang lah guys ya. Di sini ada dua akun Free Fire yang bakal Bang Akbar giveawayin untuk kalian semua teman-teman ya. Syaratnya itu sangat mudah ya, nggak ribet lah, pokoknya kalian wajib ikutan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi giveaway akun ini Bang Akbar bakal umumin setelah lebaran nanti teman-teman ya. Nah apalagi guys ya, waktunya itu sangat-sangat mepet teman-teman ya. Jadi kalian wajib ikut giveaway dari Bang Akbar guys ya, berhadiah akun Free Fire Sultan teman-teman ya. Dan juga di sini guys, Bang Akbar bakal nge-review akun itu teman-teman ya. Oke, tapi nih guys, sebelum kita perpanjang video ini, sebelum kita cerita-cerita lebih dalam gitu kan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, dan pastinya kalian ikutan giveaway Bang Akbar ya kan. Jangan lupa like video ini sebagai uang parkir kalian semua teman-teman, kayak gitu guys ya. Oke, langsung aja teman-teman, di sini tuh Bang Akbar tuh sedikit cerita guys ya. Nah, untuk kode redeem mungkin di next konten kita bakal bikin guys. Nah, kali ini tuh Bang Akbar tuh pengen bagi-bagi akun Free Fire Sultan untuk kalian semua guys ya. Subscriber, subscriber Bang Akbar sejati guys ya. Subscriber Windy Akbari nih teman-teman ya. Nah, jadi langsung aja Bang, lu jangan banyak bacot Bang. Review akunnya itu gimana? Aku tuh pengen gitu kan. Nah, di sini kita bakal review aja akunnya teman-teman ya. Di sini ada dua akun dan juga ini dua pemenang guys ya. Nanti kita mulainya dari video ini sampai ke lebaran nanti guys ya, di hari raya Idul Fitri teman-teman ya, Bang Akbar bakal umumin ke kalian semua. Ya, hitung-hitung sebagai THR untuk subscriber Bang Akbar guys ya. Gila sih guys teman-teman, gila gak sih? Nah, jadi kita bakal ngasih aja akun ini untuk THR subscriber Bang Akbar gitu guys ya. Mantap banget lah teman-teman ya. Nah, jadi ya seperti biasa teman-teman, pastinya ada syaratnya. Tapi syaratnya itu nggak susah lah guys ya, nggak susah dan juga nggak ribet teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kita perpanjang video ini guys ya, lebih dalam gitu kan. Nah, kalian lihat dulu yang satu ini teman-teman. Guys, untuk kalian semua yang lagi cari tempat top up aman dan terpercaya, di sini Bang Akbar merekomendasikan situs web tempat top up aman dan terpercaya untuk semua game teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian pergi ke Chrome dan juga Google kesayangan kalian teman-teman. Di sini kalian bisa tulis aja Runspy Store ya guys ya, dan juga di sini .com ya. Nah, kalian bisa tulis aja di Google kesayangan kalian. Terus kalian tekan. Nah, setelah kalian udah masuk ke menunya, di sini tuh kalian udah bisa milih game apapun yang kalian mau top upin guys ya. Di sini tuh tersedia game Free Fire, Mobile Legend, PUBG dan yang lain-lainnya teman-teman. Di sini tuh banyak banget pilihan game apapun itu guys ya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Di sini tuh udah versi lengkap semua teman-teman. Jadi ini terekomendasi banget untuk kalian dan yang pastinya aman dan terpercaya. Gak hanya itu teman-teman, di sini tuh juga menyediakan joki Mobile Legend teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang main Mobile Legend, kalian bisa minta jasa joki di sini teman-teman ya. Nah, yang pastinya murah meriah teman-teman ya, dan juga ini terekomendasi banget bagi kalian yang pengen joki akun Mobile Legend di sini teman-teman. Dan juga di sini ada isi pulsa dan juga isi paket data dan isi token listrik, dan bahkan e-wallet, voucher, injek voucher kosong, voucher data, telepon SMS, TV, pasca bayar, e-tol teman-teman ya. Nah, jadi ini lengkap banget teman-teman ya. Pokoknya terekomendasi banget untuk kalian yang pengen ngelakuin
top up apapun itu, guys ya. Dan juga di sini teman-teman ada promo yang sangat menarik, guys ya. Dan juga di sini ada claim voucher juga yang sangat menarik untuk kalian ikuti, teman-teman. Bisa tukar poin juga. Untuk info lebih lanjut kalian bisa hubungi aja langsung Run Pay Store-nya, teman-teman. Kalian bisa ketik bantuan yang ada di pojok bawah kanan, teman-teman ya. Kayak gitu, guys ya. Pokoknya ini rekomendasi banget dari Bang Akbar, tempat top up aman dan terpercaya. Pokoknya linknya ada di deskripsi dan juga pin komen, teman-teman ya. Bang Akbar bakal cantumin di situ kalau kalian mau top up di Run Pay Store ini, teman-teman. Pokoknya mantap banget, guys ya. Terekomendasi. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu adalah website top up aman dan terpercaya, guys ya. Untuk semua game, guys ya. Dan juga di situ juga ada jual paket data dan juga pulsa, teman-teman. Wajib banget kalian kalau mau top up Diamond Free Fire ataupun Mobile Legend, bahkan game-game yang lainnya, guys, seperti Domino ataupun yang mana ya. Pokoknya banyak banget tuh. Kalian bisa pilih aja, guys ya. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Itu terekomendasi banget untuk kalian semua, guys ya. Oke. Kayak gitu aja, teman-teman. Jadi langsung aja, guys, kita bakal masuk ke topik awal. Bosannya di sini Bang Akbar bakal bagi akun Free Fire untuk kalian, guys. Langsung aja kita bakal masuk ke akun yang pertama nih, teman-teman ya. Untuk akun yang pertama di sini kita langsung masuk aja, guys. Ini tuh loginnya via Facebook, teman-teman ya. Nah, kita bakal review aja akunnya yang bakal kita bagi-bagiin ke kalian semua. Dan kita bakal juga review vault dan juga senjatanya, guys. Kita bakal review semuanya, guys ya. Pokoknya asik banget, teman-teman ya. Langsung aja kita bakal masuk ke akunnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita udah masuk ke akun yang pertama yang bakal Bang Akbar giveaway untuk kalian semua, teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh kita bakal review dari profilnya dulu, teman-teman ya. Nah, ini tuh kita bakal bagi-bagi ke kalian semua ya, walaupun nggak sultan-sultan banget gitu, guys ya. Nah, jadi namanya itu di sini Paragos, teman-teman, dan juga di level 65, teman-teman ya. Nah, untuk lag-nya itu ada 3000, teman-teman ya, hampir 4000, guys. Nah, ini untuk profilnya, guys ya. Jadi akun ini tuh sangat keren, teman-teman, dan kita bakal review vault-nya, guys ya. Nah, kita bakal review vault-nya. Di sini tuh ada, ya kalian bisa lihat, teman-teman, di sini ada bundle hiu ya, dan juga Miss Claren, dan juga di sini ada astronot, bundle gajah, dan juga bundle bencong ya. Oke, dan di sini juga kalian bisa lihat, teman-teman, ada rambut BTS ya. Kita bakal scroll pelan-pelan, kalian bisa lihat aja, guys, bahwasannya akun ini tuh lumayan sultan, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu, guys, kalian tonton aja sampai habis. Syarat-syaratnya tuh Bang Akbar bakal kasih tahu di akhir video, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, oke, kalian bisa lihat sendiri, teman-teman, isi vaultnya, guys ya. Untuk bagian kepalanya nih, guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri aja ya. Ini akun yang pertama, teman-teman. Oke. Saatnya kita ke masker, guys. Nah, untuk maskernya di sini ya lumayan juga sih, akun ini lumayan old, teman-teman ya. Karena ini tuh akun pribadi Bang Akbar juga kemarin, teman-teman, tapi udah lama nggak dimainin ya kan. Daripada nggak dimainin, mending di giveaway, teman-teman ya. Nah, oke, kayak gitu, guys ya. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman. Oke, di bagian mukanya di sini nggak terlalu banyak, dan juga di sini bundle. Kalian bisa lihat ya, bundle-nya di sini lumayan juga sih, guys ya. Nah, oke, tampilannya tuh kayak gini, teman-teman. Untuk bundle Elite Pass lama ya pastinya ada, guys ya. Banyak banget nih akun ini ya, untuk Elite Pass lama itu. Oke, teman-teman, di sini ada baju Tato ya. Ini untuk bagian bajunya, guys ya. Dan juga ntar kita bakal lihat di bagian senjata juga, teman-teman. Oke, kayak gini, guys. Untuk di bagian celananya kalian bisa lihat sendiri, teman-teman, di sini Bang Akbar tuh scroll pelan-pelan, guys ya. Nah, oke. Tuh, lumayan keren ya, guys ya. Di sini juga ada celana One Punch Man, teman-teman. Dan juga di sini ada inkubator ini ya, warna merah ini. Dan juga di sini ya lumayan banyak juga sih, guys ya, isi vault-nya. Oke. Ini Bang Akbar bakal giveaway-in ke kalian semua, teman-teman ya. Kalian wajib ikutin syaratnya ntar. Nah, untuk bagian sepatunya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini Bang Akbar scroll pelan-pelan, teman-teman. Oke. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman ya. Nah, oke. Lumayan, teman-teman ya, lumayan keren juga sih, guys ya, untuk bagian sepatunya, teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke emote, guys ya. Nah, untuk emote-nya di sini ada emote One Punch Man dan juga ada emote Cobra juga, teman-teman ya. Nah, emote ini ya, dan juga di sini ada emote apa nih? Oh, ini emote all semua, teman-teman ya. Nah,
Ya lumayan sih guys ya, untuk emotnya di sini lumayan banyak juga. Dan kita bakal lihat lagi ke postur ya. Oh nggak ada. Kita bakal lihat di collection. Nah untuk bagian tasnya nih, tasnya lumayan juga ya. Lumayan keren sih akunnya ya. Lumayan banyak nih tasnya ya. Dan juga di sini parasut teman-teman. Nah parasut ini parasut lama ya guys ya, gambar Lope ini ya. Nah kayak gini teman-teman untuk bagian parasutnya nih guys. Dan juga di sini ada load crate ya. Load crate-nya juga lumayan banyak. Dan juga ada keyboard. Oke ini dia juga ada teman-teman. Ini old banget ya keyboard yang ini. Nah di sini juga keyboard utamanya di sini banyak banget guys. Di sini ada money heist ya. Ini old banget guys. Ada dua teman-teman. Oke. Dan juga di sini ada One Punch Man juga nih keyboardnya. Ini akun old guys ya. Soalnya udah lama nggak kerawat, jadi Bang Akbar tuh niatnya pengen giveaway ya. Nah untuk bagian kendaraan kalian bisa lihat guys ya, di sini ada McLaren. Oke, di bagian motor, di bagian mobil monster, di bagian mobil pickup ya, di bagian mobil jet. Oke, ini mobil air dan di sini baja ya. Oke, kayak gitu ya guys ya untuk tampilan kendaraan guys. Dan profil di sini ya kayak gini lah teman-teman ya. Nah kayak gitu guys ya. Di sini juga kalian bisa lihat bannernya, bannernya lumayan banyak. Dan juga ini bannernya banner-banner old teman-teman ya. Kayak gitu guys. Dan juga di sini load crate-nya sangat banyak juga ya. Load crate-nya itu ada 76 teman-teman, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah oke. Ini bagian load crate-nya guys. Mungkin nggak bisa Bang Akbar scroll ya guys ya, bakal lama guys ya kalau di scroll semuanya ya. Kita scroll aja lah ya. Oke udah habis ya. Oke segini aja. Oke teman-teman, kita bakal review di bagian senjata nih teman-teman ya. Di bagian senjatanya kalian bisa lihat sendiri guys ya. Oke pertama-pertamanya kita bakal pergi ke M4A7 ya. Oke kayak gini guys ya untuk bagian Asaul ya. Oke dan disini juga bagian AK M14 ya. Sekar. Nah di sini juga ada Evo Gun tapi level 3 teman-teman ya. Kalian bisa make-in aja ntar ya. Oke, di sini ada Groja juga dan juga di sini ada Famas. Ya lumayan banyak ya kalau Famas ya. Di sini ada XM, ada AN ya. Lumayan banyak juga skinnya AN. Ada Plasma dan juga ada UG ya, teman-teman ya. Dan parapalnya nggak ada. Kingfisher-nya ada 1. G36-nya ada 1 ya. Oke, di bagian ini guys ya, di bagian Asaul lagi ya. SKS SPD, Woodpecker, AC, dan di bagian Sumencin di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada inkubator paling atas nih M60-nya, kayak gini guys untuk tampilan akunnya. Dan juga di sini ada UMP, MP5 dan juga VSS, ada MP40 ya. Nah dan juga P90, CG15, Thompson-nya juga banyak juga Thompson-nya ya, vektornya juga ada 1. Terus ada MAC10, bisonnya kosong ya. Nah untuk bagian shotgunnya tuh ada inkubator teman-teman, dan juga ada ini guys ya, ada Demon Lightness. Nah pokoknya itulah ya. Dan juga di sini ada sepas shotgun duanya nggak ada teman-teman ya. Nggak apa-apa guys, kan shotgun dua ada Bunny Hunter teman-teman ya, kalian bisa ambil aja ntar ya guys ya. Dan juga di sini ada MAG, Chang Buster dan Trogon teman-teman. Dan di sini juga sniper ya, bagian snipernya kayak gini teman-teman ya. Bagian snipernya itu lumayan juga, ada car, ada Barita dan juga ada 24M head sniper. Dan juga di sini ada VSK 94 dan juga di sini ada pistol. Ya lumayan guys ya, lumayan sultan akun ini untuk kalian semua guys ya. Di sini kita bakal giveaway untuk kalian semua teman-teman ya. Oke, di sini juga ada mini Uzi-nya itu lumayan keren teman-teman, karena di sini ada 2 guys ya. Ini kayaknya old banget ya mini Uzi-nya. Juga di sini ada pistol nyawa ya. Bagian oh ini kayaknya banyak banget nih guys ya, bagian pedangnya ini banyak banget nih. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, di sini banyak banget tuh pancinya. Dan juga di sini ada parang ya. Lumayan banyak juga sih guys, lumayan banyak juga ya. Dan juga sini ada bat. Batnya sih lumayan banyak juga ya, kalian bisa lihat sendirilah. Dan juga katananya di sini ada 3 teman-teman. Nah ini katana Ramadan guys ya. Ini katana Ramadan kemarin udah lama banget lah. Dan juga di sini ada parangnya nggak ada guys ya.
sabit malaikat itu nggak ada, dan juga tinjunya nggak ada, granatnya ya banyak banget di sini kalian bisa lihat ya, nggak bisa terhitung guys ya kalau granatnya di sini ya. Oke, di sini ada smoke kosong, gelualnya juga banyak banget, yang pastinya ini gua gelualnya old semua guys ya, ini gelual gua lama semua teman-teman ya. Oke, untuk bagian bawahnya itu ya kayak gini guys ya, di sini ada pelontar juga, ada MGL 40 dan juga di sini ada RGS 50 dan galting teman-teman. Nah, jadi ya akun ini lumayan juga guys ya, panjang banget kita nge-reviewnya teman-teman. Nah, jadi akun ini tuh sangat lumayan sultan juga, bagi kalian yang suka akun ini kalian bisa ikutin aja syaratnya di akhir video nanti teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal masuk aja ke akun yang kedua nih my friend ya. Nah, di akun kedua ini tuh nggak kalah keren juga guys ya, ini akunnya tuh sultan parah teman-teman, kalian wajib ikutan teman-teman ya, karena ini cuma dua orang pemenang guys ya. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke akun yang kedua nih my friend. Few moments later. Oke, teman-teman, jadi kita udah masuk ke akun yang kedua guys ya. Nah, untuk di akun yang kedua itu tuh nggak kalah sultan juga teman-teman, ini kayaknya lebih sultan sih menurut Bang Akbar teman-teman ya. Nah, wajib banget kalian ikutan ya, dan juga di sini tanpa banyak basa-basi kita langsung aja review akunnya teman-teman ya. Nah, untuk di akun kedua itu profilnya itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini tuh levelnya masih rendah guys ya, di sini tuh levelnya masih 33 teman-teman ya, dan juga lagnya masih 300 teman-teman, tapi ini akun sultan banget guys ya, kalian bisa lihat aja ntar ya. Nah, kayak gitu aja guys ya untuk di bagian profil teman-teman. Nah, langsung aja kita bakal masuk di bagian vaultnya guys. Untuk di bagian vaultnya itu di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini ada Attack on Titan, ada dua teman-teman ya. Nah, dua-duanya ada guys ya, bundle Attack on Titan, dan juga di sini ada Hiu juga, dan juga di sini ada Angel Dino. Ini lama banget guys ya, ini old banget guys. Dan untuk di bagian kepalanya di sini ada kepala kobra teman-teman. Nah, dan juga di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya, ada bandel KO teman-teman. Nah, ada bandel KO ya. Dan juga di sini kalian bisa lihat guys ya, di sini ada bandel ini ya. Nah, bandel apa ini namanya nggak tahu ya. Frosted Blue ya. Oke. Dan juga di sini kalian bisa lihat ya, bandel kerajaannya juga ada. Dan bagian topengnya kalian bisa lihat sendiri, lumayan banyak juga guys ya bandelnya. Oke, ada kepala Budi teman-teman, ada kepala Budi, dan juga di sini mukanya ada tiga. Untuk bagian bajunya di sini ada kobra, ada KO, dan juga banyak banget guys ya, dan juga ada bandel ini ya, keren banget nih. Dan juga ada bandel Axegod teman-teman. Nah, kalau kalian tahu Axegod ya, ini bandel dia teman-teman. Nah, bajunya Axegod, dan juga di sini ada baju hitam polos guys, kalian bisa lihat ya, baju hitam polos juga ada, dan juga di sini celananya lumayan banyak ya. Dan di sini ada celana ini juga. Oke, dan juga bagian sepatunya kalian bisa lihat. Oke, bagian sepatunya lumayan juga teman-teman. Nah, ini aja setnya udah serem teman-teman ya, kayak gini aja udah serem guys setnya ya. Oke, lumayan sih ya. Dan juga untuk bagian emotnya yang pastinya di sini ada bandel kobra teman-teman, emot kobra yang keren ini pasti ada guys ya. Dan juga kalian bisa lihat sendiri emotnya lumayan banyak ya. Untuk bagian sininya ada yang naik motor nih, emot profil, dan di sini skill. Oke, nggak guna ya, nggak ada ya. Dan juga di sini ada collection. Nah, collectionnya itu lumayan guys ya, ada beberapa tas, dan juga parasutnya juga ada beberapa, load crate-nya juga ada beberapa, nggak terlalu banyak lah ya. Tapi ini akunnya rekomendasi sih, keren banget lah guys ya. Di bagian senjatanya kalian ntar jangan kaget teman-teman ya, karena di bagian senjata itu sangat-sangat luar biasa guys ya akun ini teman-teman, walaupun vaultnya itu dikit tuh ya. Oke, untuk bagian kendaraan di sini kayaknya kurang ini ya guys ya, kurang banyak ya. Terus profilnya kayak gini. Oke, dan juga lainnya. Oke, di sini nggak ada load crate ya, nggak apa-apa. Dan kita bakal review di bagian senjata teman-teman ya. Nah, di bagian senjata kita bakal review aja. Untuk di Asaul M4A1 di sini kalian bisa lihat sendiri, dan di sini ada AK 2 juta teman-teman, bayangkan ya, tapi masih level 1 guys ya, masih bayi guys. Masih bayi ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut aja kita bakal masuk ke senjata yang lainnya. Di sini ada Sekar, Groza, dan juga di sini ada Pamas. Oke, XM. Oke, kalian bisa lihat sendiri lah ya guys ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan juga di sini ada SKS, SPD,
Hot Packer AC80 dan juga di sini ada M249, M60. Oke, langsung aja MP5-nya kayak gini, VSS-nya enggak ada. Di sini bayangkan guys, ada MP Cobra, teman-teman ya, ada MP40 Cobra ya. Ya lumayan keren sih ya. Evo gunnya ada berapa tuh? Ada 2 ya. Dan juga di sini ada P90. Oke. Di sini ada AC10 ya. Thompson-nya kosong. Nah, shotgun-nya di sini, shotgun panjangnya. Nah, ini bagian penting guys ya. Shotgun panjangnya itu ada Attack on Titan, sepasnya kosong. Bayangkan teman-teman, di sini ada SG Bunny, teman-teman ya. SG Bunny, terus ada SG Parrot guys. Gila sih teman-teman ya, ini akun sultan banget guys. Bayangkan ada SG Parrot, teman-teman ya. Oke, 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 oke. Terus di sini ada Chang Buster-nya, MAG-nya. Oke, dan bagian sniper-nya di sini ada Lucky Koi ya. Dan juga di sini Car. Oke, baretanya kosong, M24-nya kosong, hell sniper-nya kosong, VSK-nya 94-nya kosong ya. Pistolnya kosong semua teman-teman ya. Masih sultan teman-teman ya akunnya, walaupun kayak gini, apalagi kalau dirawat gitu kan makin sultan, guys. Di bagian pancinya kosong, di sini ada parang ini ya. Dan juga di bat kosong, katananya katana Ramadan dan juga katana ini guys ya, katana Swordsman Legend, teman-teman. Oke, di bagian face-nya di sini ada face cobra ya. Nah, granatnya ya lumayan banyak juga. Ada smoke, keluarnya lumayan juga. Dan juga di sini ada crossbow frontal MGL Galting. Oke. Oke teman-teman, jadi inilah kedua akun yang bakal Bang Akbar kasih ke kalian semua teman-teman ya. Nah, langsung aja kita bakal masuk ke syarat-syaratnya dulu nih guys. Oke, let's to the go. A few moments later. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke sesi yang terakhir guys. Sesi yang terakhir ini tuh syarat-syarat yang wajib kalian ikuti supaya kalian bisa mendapatkan akun Free Fire yang Bang Akbar review barusan teman-teman ya. Nah, syarat-syaratnya itu sangat gampang guys ya. Nah, jadi syarat yang pertamanya itu kalian komen aja ID Free Fire kalian teman-teman dan juga nickname-nya. Dan kedua, kalian wajib komen juga sosial media kalian yang bisa Bang Akbar hubungi teman-teman ya, seperti TikTok, Facebook, bahkan Instagram kalian teman-teman. Jadi kalian bisa komen aja. Dan juga teman-teman, syarat yang ketiga itu kalian bisa komen di setiap video Bang Akbar teman-teman ya. Jadi mulai hari ini sampai lebaran nanti sewaktu kita umumin pemenangnya, kalian bisa komen aja di setiap video Bang Akbar teman-teman ya, dari sekarang guys. Nah, jadi kalian bisa komen aja tiga syarat tadi yang Bang Akbar kasih tahu ke kalian di setiap video Bang Akbar kedepannya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian itu top up di tempat temennya Bang Akbar ya guys ya, di situsnya guys ya, yaitu namanya Run Spy Store ya guys ya. Kalian bisa cek aja di link komen ataupun di deskripsi udah Bang Akbar cantumin teman-teman, link top up terpercaya guys ya, yang pastinya itu murah meriah teman-teman, dan juga banyak banget promo-promo yang di situ kalian bisa ikuti guys ya. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Dan jangan lupa kalian subscribe dan juga like video ini sebagai uang parkir kalian semua. Giveaway-nya kita bakal umumin sewaktu lebaran Idul Fitri guys. Oke, kayak gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.